Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tion Slash. Oke, pada edisi klinik kita pada kali ini kita akan mereview dan membahas speaker monitor. Ya, di samping saya ini sudah ada speaker monitor untuk recording dengan harga yang sangat terjangkau. Jadinya saya akan review tuh dengan barang-barang yang sangat terjangkau untuk teman-teman kalian yang pengen belajar ya recording. Jadinya kita memilih speaker monitor merek Kurzweil KS40A. Jadinya harganya itu sekitaran 1,7-an gitu pasarannya. Kalian bisa buka link di bawah deskripsi untuk melihat produk ini. Oke. Jika kalian berminat langsung saja order di situ. Jadinya langsung saja ya, kita akan membongkar untuk paketan ini seperti apa. Speaker, monitor, recording merek Kurzweil KS40A. Check this out. Oke guys, langsung saja ya, kita langsung saja bongkar. Kita gunakan cutter. Oke, bisa kalian lihat di sini kira-kira seperti ini box dari Kurzweil KS40A. Oke, jadinya speaker monitor ini biasanya ini adalah speaker yang suaranya itu flat, jadi enggak bass, enggak treble, enggak middle banget. Jadinya ini kita untuk speaker monitor itu kita cari yang suaranya flat ya. Oke, kira-kira seperti ini. Langsung saja kita bongkar lagi untuk boxnya ini. Kira-kira seperti ini untuk tampilan dari speaker monitor Kurzweil. Oke. Bisa kalian lihat di sini. Oke, ini untuk yang satunya lagi. Ini untuk pada bagian sebelah kirinya nih ya, kalau di ini. Oke, jadinya untuk speaker monitor tuh ada dua, yang satu tuh yang pada bagian area kanan dan juga pada bagian area kiri. Bisa kalian lihat. Oke, kira-kira seperti ini untuk tampilan depannya dan juga seperti ini untuk tampilan belakang dari speaker monitor Kurzweil. Oke, jadinya di sini untuk speaker monitor merek Kurzweil ini adalah ukurannya 4 inci untuk ukuran speakernya ini. Oke, jadi di sini apa aja sih yang didapatkan dari di dalam box ini? Hanya ada kabel penghubung saja ya di sini. Lalu di sini juga ada yang manual booknya ya. Langsung saja kita akan jelaskan untuk cara penggunaan dari speaker monitor Kurzweil KS40A. Oke, jadi untuk tahap berikutnya adalah kita tinggal menyambungkan antara speaker 1 dengan speaker 2 dengan kabel yang sudah disediakan di dalam box ini. Jadinya di dalam box ini terdapat dua model kabel. Yang pertama adalah kabel untuk menghubung antara speaker 1 dengan speaker 2. Berikutnya kita dapat kabel yang menghubungkan antara speaker dengan perangkat elektronik seperti laptop, komputer, smartphone ataupun iPad. Oke, jadi yang pertama-tama kita tinggal sambungkan dulu antara speaker 1 dengan speaker 2 dengan kabel yang ini. Oke, bisa kalian lihat kira-kira bentuknya seperti ini untuk kabel untuk penyambungan antara speaker 1 dengan speaker 2. Caranya kita tinggal jepitkan saja di bagian sini. Oke, dan juga sini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Untuk kabel penghubung antara speaker 1 dengan speaker 2 tinggal kita jepitkan saja. Di sini ada tanda warna merah. Jadinya di sini kita jepitkan ke penjepit pada warna merah di sini. Oke, dan juga di sini sama. Oke, langsung saja. Oke, tinggal kita jepitkan saja, kita tekan seperti ini. Kita masukkan. Kita lepas. Oke. Selanjutnya di sini sama. Kita tekan. Kita masukkan. Oke. Kira-kira seperti ini sampai kabel ini terpasang dengan sempurna ya. Oke, kuat ini. Oke, sama kita tinggal tekan saja di sini. Untuk pada bagian warna merah kita jepitkan saja. Sip. Lanjut lagi yang untuk warna hitam. Kita tekan.
Kita masukkan saja seperti ini. Oke, gampang, simple banget. Dan juga kita langsung testing saja. Teman-teman, kita colokan dulu untuk speaker ini. Oke. Lalu kita tinggal tekan power yang ada di belakang speaker ini. Di speaker utamanya ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Lanjut lagi. Di sini sudah ada kabel penghubung antara speaker dengan perangkat laptop di sini. Kita menggunakan kabel yang ini ya, 3,5 mm ya, yang kecil ini. Kita gunakan yang kecil ini. Oke. Jadi pertama-tama kita tinggal sambungkan saja untuk yang kabel merah sama putih di sini yang sudah ada tandanya, kita pasang ke line in A. Oke. Oke, sip. Langsung kita testing. Kita tancapin ke laptop. Oke guys, jadinya di sini sudah saya bukakan file ini ya, file DAW dari lagu instrumen saya. Jadinya di sini kita nggak berani lagu orang lain nanti kena copyright. Jadinya kita kasih contohkan sampel untuk ini lagu instrumen saya. Jadinya di sini ada beberapa ini ya, item atau instrumen dari rhythm, drum dan segala macam. Jadinya kita bisa mendengarkan seberapa fretcast untuk speaker monitor dari Kuswell ini. Oke, langsung saja kita contohkan saja di sini. Kita atur dulu untuk volumenya, kita kasih mid ya, kasih setengah di sini. Untuk pada bagian bassnya kita kasih sedikit saja. Langsung saja kita akan style di sini, play. Oke, jadi untuk pengaturan pada bagian volume di laptop saya kasih full 100% karena ini tanpa sound card ya. Kita kasih full kan volume pada speaker sedikit saja. Oke, gimana? Kita naikkan juga untuk volume pada bagian bass di sini. Untuk review kita dari speaker monitor dari Kuswell. Oke, secara overall ini oke banget. Jadinya dengan harga yang segini terjangkaunya, kita bisa memiliki speaker sekelas monitor yang memiliki suara yang flat, yang cocok bagi kita yang memang suka bermain recording, home recording. Oke, jadinya ini bisa jadi alternatif kalian. Oke, jika kalian berminat dengan speaker Kuswell, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini ya. Oke, jangan lupa kalian subscribe, comment, like, dan share ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.